justru masalah buat guru-guru bukannya membuat dia menjadi hot, tapi membuat yang hot itu supaya agak turun, supaya anak-anak memahami, karena daya pikir anak itu nggak langsung ke analisis. Dia kalau tahap berpikirnya tuh anak-anak dari yang konkret ke abstrak. Jadi ya aku datang, aku semangat. Aku siap, aku datang, aku semangat. Aku siap, aku datang, aku siap, aku datang. Aku siap, aku datang, aku semangat. Oke, tepuk semangat. 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 Tepuk-tepuk tangan kirimu. Tepuk-tepuk sampai ke bahu. Jari jahanmu berkeliling sesuka hatimu. Nah, pas berkeliling itu kalian mencari teman. Oh, oh, orang bu, sesuka hati. Berapa orang bu? Empat ada yang tiga. Gitu, yeah. Oh, yeah. Bisa kan lagunya? Ini kan harus direkam, yeah. Inspirasi. Saya kalau ngajar gini. Tepuk-tepuk tangan kirimu. Tepuk-tepuk tangan kirimu. Tepuk-tepuk sampai ke bahu. Gerakkanlah jari-jarimu. Putar-putar di depanku. Satukanlah jari-jarimu. Berkeliling suka hatimu. Saya datang, saya siap, saya semangat. Bisa? Bisa. Kita ulang lagi. Tangan kiri di depan, tangan kanan untuk menepuk. Satu, dua, tiga. Saya datang, saya siap, saya semangat. Saya datang, saya siap, saya semangat. Aku bocah Jawa, bocah kang utama. Aku bocah Jawa, bocah kang utama. Yen diparingi aku mesti matur nuwun. Yen liwati aku mendek derek langkung. Yen bertamu notok lawang kula nuwun. Yen aku luput aku nyuwun ngapura. Sekali lagi yang kompak. Aku satu dua tiga. Aku bocah Jawa, bocah kang utama. Aku bocah Jawa, bocah kang utama. Yen diparingi aku si matur nuwun. Yen liwati aku mendek derek langkung. Yen bertamu notok lawang kula nuwun. Yen
bisa ya. Tiga. Ulangi ya, coba. Tiga. Ulangi, enggak. Tiga. Coba, ulang lagi ya, perhatikan dulu. Yang belum bisa, biar bisa. Tiga, coba ulang ya. Satu. 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 Dua. Tiga. Masih bersuara sesuatu ya. Ulang lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Coba kita lihat ya, ternyata setelah anak-anak
jongkok ya, ada tersisa. Yang sebelah kiri tersisa satu, yang sebelah kanan tersisa dua. Nah, posisinya ada di mana anak-anak? Di pinggir apa di tengah? Nah. Ya, ada yang pernah mendengar mungkin namanya apa? Kalau dalam urutan data yang berada di tengah namanya media. Sudah pernah belajar ya? Hanya mengingatkan saja. Media. Nilai tengah. Nah, jadi saya sudah capek. Yang sebelah kiri, yang sebelah kiri berarti berapa mediannya? 75. Nah, tadi yang kanan ada dua orang yang tersisa. Baru ya. Kira-kira bagaimana ya untuk menentukan nilai tengahnya? Sweet, Bu. Berkelompok sesuai dengan nilai yang sama. 85. Aku ada temannya. Nilai yang sama. Yang sudah ada temannya. Saya Bu. Ini nilai berapa? 75 ada. Sekarang siapa di antara teman anak-anaknya yang temannya atau anggota kelompoknya paling banyak? Tadi ya, yang tiga coba. Ya, dia tiga. Ini tuh kan artinya rata-rata ya anak-anak, kok rata kan harus sama. Ini ada tinggi dan rendah lah supaya adil di rata-rata. Nanti di apakah? Kemudian di bagi tengah orang ya. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang min, median dan modus. Kita sekarang kembali ke sini. Ye ye. Gitu ya. Kalau Pak Galih bilang ye, kamu langsung tangannya di sini. Ye ye, gitu ya. Oke. Yang kedua, anak-anak itu harus aktif. Kenapa anak-anak itu harus aktif? Karena kalau tidak aktif, itu seperti kakek nenek. Ya, setruk. Maka anak-anak itu harus aktif. Ya, oke. Yang ketiga, anak-anak itu harus apa? Kira-kira? Semangat. Oke, ya, semangat. Maka kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 PKP. YPKP. 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 PKP. Asik. Ulang.
PKP nanti ikuti gitu. Oke. Nah, sekarang coba siapa yang pernah bernyanyi lagu Desaku? Bisa ya? Coba yang satu, dua, tiga. Desaku yang ku cinta, hujan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai tanganku. Tamu desa, coba anak-anak kira-kira kalau desa itu karakteristiknya gimana ya? Sawah. Ada sawahnya ya. Sawah. Oke, kira-kira karena kita di Gunung Pati ada sawahnya enggak? Ada ya, ada. Apalagi kira-kira kalau di desa apalagi? Sungai. Di Gunung Pati ada sungainya enggak? Ada. Apalagi kira-kira? Banyak ternak dan yang lainnya. Jadi desaku ini. Lagu ini tuh menceritakan kecintaan. Ibu guru punya satu gambar, coba kita lihat. Ada yang pernah lihat ini sebelumnya? Ada mau di warung? Di warung, di mana lagi? Coba. Jalan. Jadi pernah lihat ini? Belum, bu, nggak jalan-jalan. Nggak jalan-jalan, oke. Okay. Ari, di belakang pernah lihat ini? Pernah, bu. Di mana Ari? Pernah lihat? Di hotel. Di hotel? Jalan-jalan ke hotel apa, Tri? Ya. Liburan, oke, okay, ya. Coba, siapa lagi? Lucy, pernah lihat ini nggak sebelumnya? Belum pernah. Tak jalan-jalan. Ayo. Ada yang tahu tidak? Walaupun tidak pernah melihat sebelumnya, tapi kita lihat dari tampilannya, ada yang bisa menebak. Ini apa sih? Iklan. Iklan apa sih? Gambar sedotan ya? Iklan sedotan, iklan pajak kita beli sedotan, atau apa coba kira-kira? Coba kita baca di bagian atas. No stroke movement. Kalau di atasnya ada bahasa Indonesia-nya stop pemakaian sedotan plastik. Ya, kita bisa lihat ini untuk saat ini kalau jalan-jalan ajak ayah bundanya ke gerai, maaf ya, bukan iklan, KFC ya, atau McDonald's, pernah ya? Biasanya, siapa yang suka makan di KFC atau McD? Saya. Habis beli ayam, biasanya kemana setelah itu? Bawa ayamnya terus? Ambil sedotannya gimana? Sekarang udah ada, Bu. Ambil sedotannya gimana biasanya? Ambil. Ada yang dipencet ya? Iya. Oh, ini banget ya, kalau gini? Keren, Ibu. Kalau ajak aku, ibu cuma kayak gitu, senang ambil. Ambilnya banyak, karena senang lari di rumah gak ada yang kayak gitu, ya. Sekarang ini masih ada gaya aja. Aku dari Bali, asalnya dari Bali, bahasanya bahasa Bali, sukunya Bali Majapahit, karena di sana ada dua, ada Bali Majapahit, ada Bali Agel. Nah, makanannya yang terkenal di sana ayam betutu. Tarinya betutu. Tarinya ada tari teca, ada tari pendek, kocak. Nama saya Fari, asalnya dari ini NTT. Bahasa saya bingung karena Dasteran. California J 3 kali. Nama saya Tuan Indi, saya berasal dari Gombong, Jawa Tengah. Bahasanya itu bahasa Jawa tapi ngapak.
tuh inyong ada karena ya kemudian susunya masih suku Jawa. Makanan khas kalau dari Gombong itu ada lanting, kemudian ada soto Gombong. Nah kemudian untuk tarinya yang tradisional tapi sudah nyaris punah adalah lengger. Saya Anissa dari Palembang. Bahasanya bahasa Palembang. Sukunya suku Jawa karena saya pindahan. Makanannya empek-empek, tarinya enggak tahu. Saya enggak sukanya. Nama saya bukan dari akun tadi itu palsu. Nama saya Kurnia dari Tasikmalaya Jawa Barat. Bahasanya bahasa Sunda, sukunya suku Sunda. Makanannya banyak, ada TO, ada tadi apa? TO? TO itu tutup oncom. Nah, itu terkenal tutup oncom enaknya. Kira-kira hot. Kalau ibu apa? Hot. Uyum. 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 Kalau bisa, uyum wan. Dari NTT itu bahasanya dibagi dua, ada bahasa NB dan bahasa Lio. Ya, jadi guru pernah pengalaman ke sana selama 1 tahun. Sukunya suku sama, ada terbagi dua, suku NB dan suku Lio. Ya. Untuk makanannya yang terkenal itu dari kalau di sana namanya, kalau di sini sebenarnya kue cucur. Bentuknya cucur, cucur. Tapi kalau di sana namanya hanya beda nama, pitu. Pitu. Ya itu pengalaman guru di sana. Ya. Jadi sebagai tambahan, jadi dari NTT seperti itu. Ya. Untuk tari biasanya tari jai. Tari jai itu tari melingkar. Ha-he-ho ya, aduh, cocok doma cincin jus ya. Doma cincin apa? Pelan-pelan ya. Rok-rok-rok, ha-he-ha-he. Rok-rok-rok, ho-ya-ho-ya. Rok-rok-rok, ha-he-ho-ya. Rok-rok-rok, doma cincin jus. Doma cincin jus. Pergi jauh. Tidaklah hina darimu tanah yang ku cintai, engkau ku hargai. Anak Indonesia, yes gitu ya. Anak Indonesia, yes. Kaitan dengan persegi, langkah pertama anak-anak harus mengetahui apa? Mengetahui sisinya. Setelah tahu sisinya, kita bisa mengetahui luas, kita bisa mengetahui kelilingnya. Ya, itu. Nah, jadi itulah kesimpulan kita pada hari ini. Nah, anak-anak, tadi lembar kerja yang sudah anak-anak buat nanti dikumpulkan kita akan pajang di depan ya. Nah, itu. Nah, gitu. Nah, perhatikan semuanya. Coba. Rumah daerah, rumah baleo, dari Maluku, rumah tongkonan, dari Toraja, rumah joglo itu di Jogja, gapura candi bentar di Bali. Rumah joglo itu di Jogja, gapura candi Sumatera Barat, rumah dolo padi dolo.
Saya dari mana tadi, Bu? Kok nanya ibu? Kok nanya ibu? Ya Allah, ngarep banget jadi anak ibu ya? Saya dari mana? Ya udah, terserah Om yang lah dari mana? Ya, kakak dikerjakan sendiri-sendiri. Mandiri, lalu kalian berkeliling ya. Nanti ibu dapat laporan tentang asal usul teman kalian. Semuanya satu kelas, silakan dimulai. Pakai buku sendiri-sendiri hari. Ya, udah, ya, selesai. Nah, sekarang ibu. Terus yang perempuan terus maju. Bagi dua aja. Bagi dua. Sini, bangun sini. Bagi dua. Kalau kelompok tabrakan. Oke. Berarti kan. Ada lihat, Oke, sekarang kita ke belakang. Kalau Pak Guru, kalian lompat ke belakang. Ke belakang. Kalau Pak Guru bilang kanan. Ke kanan, kalian lompat ke kiri. Kalau Pak Guru bilang ke kiri, kalian lompat ke kanan. Oke, siap? Siap. Jangan dia, silakan. Ya, dengerin aja. Ke depan, belakang. Belakang. Ke kiri. Kanan. Kanan jangan terus. Oh iya. Lompat lagi. Oh iya. Oke. Ke depan. Belakang. Ya lupa Pak, ke delapan. Sembilan Pak. Mulai lagi. Ke depan. Ke belakang. Ke belakang. Ke belakang. Ke kiri. Ke kanan. Ke kanan. Ke kiri. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, silakan duduk anak-anak. Nah, kenapa kita tadi bermain seperti itu kalian? Kenapa? Agar kalian konsentrasi. Karena pelajaran yang akan Pak Guru sampaikan ini adalah pelajaran yang cukup menarik. Pelajaran yang sudah disampaikan kemarin yaitu mengenai wawancara. Kalau kemarin kalian sudah belajar membuat pertanyaannya kan? Mengapa? Apa begitu kan? Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan kita susun menjadi sebuah kalimat wawancara. Apa wawancara yang kita lakukan? Mengenai apa? Yaitu mengenai tentang hak dan kewajiban kita terhadap hutan dan binatang atau manusia. Sekarang lihat. Aku mau satu. Sebentar ya. Ini ada gambar coba kali itu gambar apa? Itu gambar tumbuhan yang banyak Pak. Tumbuhan? Pohon-pohon itu pohon hutan lagi subur terus Hijau. Serem-seremnya di mana? Itu gelap di belakangnya, Pak. Oh, gelap. Dan kenapa gelap? Karena itu adalah timbun. Timbun. Selain itu apa lagi? Air terjun. Gelap, ada hijau, ada pohon, udaranya segar. Tapi ada lagi. Binatang apa? Binatang. Mau. Coba sekarang sebutkan. Bukan saya tunjuk siapa ya. Satu saja. Saya tunjuk. Saya aja Pak. Oh iya, ya. Sebutkan 5 binatang liar yang berada di hutan. Banyak Pak. 5 saja. Ya. Kucing. Kucing ada. Burung ada. Kamu
kemudian ada singa. Coba diulangi kali. Harimau, gajah, babi hutan. Tadi apa sih hutan? Kucing hutan. Burung. Terus semut hutan. Singa. Nah, ternyata anak sekalian, walaupun mereka itu liar, akan mereka mengganggu kita atau kadang kita tahu. Anggap Asor itu rendah hati ya, Bia? Tadi diceritakan Kota Magelang bagaimana? Kota bersih. Bersih. Awalnya bersih, tapi sekarang bagaimana anak-anak? Sudah mulai kotor. Sudah mulai kotornya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak-anak berdiri dulu. Yang putra nanti buat kereta api dengan teman-teman yang putra. Ikan bunda teman yang putra. Yang putri berdiri. Silakan yang putra dengan putra, yang putri dengan putri. Oke, kita akan mulai. Sini, mana. Gerakannya jangan maju-maju, agak ke belakang aja. Gerakannya perhatikan perintah guru. Kalau pegangnya pegang di bunda semuanya. Pegang bunda temannya. Kalau kita tirukan, kalian tirukan guru. Kanan. Kiri. Kanan kiri aku sudah tahu. Yuk. 1 2 3 enggak usah kanan. Kiri. Kanan kiri aku sudah tahu. Sekarang maju mundur. Maju. Mundur. Maju mundur aku sudah tahu. Oke.